Sip. Nah, ini udah jadi berarti tinggal crossnya dinaikkan lagi dikit. Supaya kenceng. Nah, oke, jadi di video kali ini gue akan membuat ini circle ya, menggunakan disco 240 dan lampunya mini moving beam 5 piece. Nah. Oke, di sini gua tekan run edit. Ini lampunya ada 5 ya. Jadi kita cek dulu. Dimmer. Nah, dimmer. Ini udah nyala. Udah nyala dimmernya. Oke. Jadi sini gua akan membuat circle. Circle jadi nggak berurutan ya. Kita tekan run edit, karena edit nih di sini masih kosong. Nah, ini masih kosong tanda tanya. Gua simpan di P12. Ini keluar P12. Terus kita panggil lampunya. Panggil lampunya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus gua nyalain dimmernya. Nah, dimmernya udah nyala. Udah nyala, ntar kita ke atasin. Langsung kayak gini. Oke, jadi di sini mau gua makasih warna biar bagus ya. Biar kelihatannya bagus. Gua kasih warnanya disilang aja. Terus yang warna duanya gua kasih warna apa ya? Nah, udah kasih warna kayak gini ya, bagus ya. Oke, jadi yang pertama kita ke atas, ke bawahin ke bawah ini sampai mentok, ininya ke kanan, ke kiri. Udah, setelah itu nomor 2 nya pengen ke kanan, jadi nggak berurutan deh ya, berurutan. Udah, terus nomor 3 nya pengen ke ke bawah sini. Yang ini ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Terus yang satunya lagi ke atas kanan. Udah. Terus yang satunya lagi ke jadi supaya ber ininya gua ke bawah, ke atas, ke atas buat ke bawah. Udah, terus tiket run scan. Setelah itu balik lagi ke nomor 1. Ke nomor 1 kita ke kiri. Ke kiri. Yang nomor 2 ke kanan. Kanan. Terus yang nomor 3 ke atas. Terus yang nomor 4 ke bawah.
terus nomor 5 ke atas. Atas pencet run scan. Terus balik lagi ke nomor 1, nomor 1 taruh ke atas. Terus yang nomor 2-nya ke bawah. Terus nomor 3-nya ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri ya. Kiri. Kiri. Terus nomor 4-nya ke dari kemana dia? Berarti ke kanan. Kanan. Hop. Nomor 5-nya ke kiri. Kiri. Cat lagi run scan. Baru terus yang balik lagi ke nomor 1, nomor 1 ke kiri. Kiri. Coba nomor 2 ke kanan. Eh, kanan. Set. Kanan. Nomor 3 ke bawah. Stop. Nomor 4 ke atas. Nomor 5 ke bawah. Ke run scan. Nah, di sini run scan-nya udah 5 ya. Udah nyampe 5 berarti pas. Terus di sini kita pencet run edit lagi. Run edit. Nah, di sini coba kita nyalakan, ini sys-nya masih di bawah semua. Nah, ini belum oke. Kita cross speed-nya naikkan, cross-nya naikkan. Nah, terus di sini kita atur. Nah, ini masih seperti robot ya. Nah, ini masih seperti robot. Coba kita di cross mode. Nah, sip. Nah, ini udah jadi, berarti tinggal crossnya dinaikkan lagi dikit supaya kencang. Nah,